Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sungguh Allah Maha Besar dan Maha Kaya. Segala puji dan syukur hanya bagi-Nya. Dialah yang telah menghidupkan dan menyuburkan tanaman-tanaman yang ada di lokasi makam keramat guru kami, orang tua kami, Rama Kiai Haji Abdul Hasyim bin Alijang, Kampung Cigompong, Panyandungan Desa Binong, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Dengan adanya pepohonan yang rindang tersebut, dapat membuat para penziarah yang datang ke tempat tinggalnya merasa nyaman, tenang, dan tentram jiwa raganya, karena mereka akan disuguhi pemandangan panorama alamnya yang indah sepanjang perjalanan menuju tempat tinggalnya. Dan setelah sampai, mereka akan melihat di lokasi tersebut banyak ditumbuhi pohon-pohon buah yang langka dan juga pohon-pohon obat yang langka. Bahkan bukan itu saja, kita pun akan disuguhi pemandangan jernihnya air sumur si Jalatunda yang sumber airnya tersebut disebut mata air Sendang Kalimat Thayyibah. Keistimewaan sumur tersebut, bila mana ada yang mandi di dalam kolam sumur itu dengan niat tujuan yang baik dan benar, serta selalu membaca dua kalimat syahadat, maka tubuh kita merasakan seakan-akan diputar-putar ke arah empat penjuru arah mata angin. Kalau kita ikuti terus-menerus dan gerakannya, dan kita tidak menahan diri, insya Allah kita bisa berputar-putar. Itulah keanehan yang ada di dalam sumur si Jalatunda, guru kami atau orang tua kami, Rama Kiai Haji Abdul Hasyim bin Alijang, Kampung Cigompong, Penyandungan, Desa Binong, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, yang sekarang kepengurusannya dikelola oleh putra beliau yang bernama Ustadz Haji Guban bin Kiai Haji Abdul Hasyim bin Alijam. Semoga peninggalan-peninggalan dari almarhum almarhumah Rama Kiai Haji Abdul Hasyim bin Alijam, baik berupa sumur si Jalatunda, anak-anak dan keturunannya, serta para murid dan murid dari murid-muridnya, di mana saja berada, senantiasa Allah berikan keberkahan dan kemanfaatan ilmu di dunia dan di akhirat. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, mohon maaf lahir dan batin bila mana ada kekurangan. Khudh ma shofa da' ma kadar. Wallahu a'lamu bishawab. Wa ilayhil marji'u wal mahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inilah lokasi pendoponya guru tim Jamata Pasancang yang berada di Lebak. Inilah situs peninggalan rumah almarhum Rama Kiai Haji Abdul Hasyim. Di halaman pendopo rumahnya banyak sekali tanaman-tanaman obat seperti mahkota dewa. Inilah pohon dan buah mahkota dewa. Dan selain mahkota dewa, di sini juga banyak tanaman pohon rambutan yang saat ini sedang berbuah. Inilah pohon rambutannya yang saat ini sedang berbuah. Tim pencari tahu sejarah Jamata Pasancang sedang menanam pohon Dewan Daru di lokasi pendopo rumah gurunya Rama Abake Abdul Hasyim bin Alika. Dan inilah situs peninggalan beliau, Sumur Sijala Tunda atau Mata Air Sendang Kalimato Iba. Dan untuk menuju Sumur Sijala Tunda menuruni beberapa anak tangga yang memang sangat terjal. Inilah anak tangga untuk menuju Sumur Sijala Tunda, peninggalan almarhum Rama Abah Kiai Haji Abdul Hasyim bin Alija.
Dan ini juga salah satu peninggalannya, lumbung padi. Dan ini arah depan situs rumah beliau yang dahulu dijadikan Syiar Islam beliau. Inilah situs rumah beliau. Dan inilah makam keramat Abah Kiai Haji Abdul Hasyim bin Ali Jam. Inilah keramatnya Guru Tim Jamaah Tapas Sancang. Inilah keramat beliau. Assalamualaikum.
Dan inilah situs peninggalan musola yang ada di Sumur Sijala Tunda. Inilah situs peninggalan beliau. Dan inilah sumurnya di Jala Tunda atau mata air Sendang Kalima Toiba Rama Abake Kiai Haji Abdullah Sindin Alijam. Inilah sumur Sijala Tunda yang banyak sekali yang para penziarah melakukan mandi spiritual doa di sumur ini. Ya, wabil khususnya untuk tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapasanca yang selalu mandi di sumur Sijala Tunda atau mata air Sendang Kalima Toiba. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah sumur Sijala Tunda peninggalan daripada guru kita almarhum almarhumah Rama Kiai Abdul Hasyim bin Alijam di Gompong Panyandungan Desa Binong Kecamatan Naja Kabupaten Lebak Rangkas Bitung. Dan di sumur inilah para penziarah sebelum beli
beliau melakukan ziarah ke makam Rama Kiai Abdul Hasyim, beliau diarahkan untuk mandi dulu di sumur Sijalatunda ini atau di sumur Sendang Kalimah Thayyibah. Karena daripada sumur Sijalatunda ini, bila mana kita mandi dengan cara berendam di sumur ini, maka dengan karomahnya bisa memutar orang-orang yang mandi yang berendam di sumur ini dengan seperti orang yang tuap mutar gitu, dan mengikuti arah kemana putaran itu. Dan sayangnya akses untuk menuju ke sumur Sijalatunda ini pemirsa harus hati-hati, apalagi musim hujan seperti ini keadaan licin, banyak juga ada juga yang jatuh kalau nggak hati-hati jalan. Ya kita doakan semoga ya nanti kedepannya nih jalan dari rumah putra beliau Aba Ustadz Gubad, insyaallah nanti kedepannya ya ada dermawan atau kaum muslim muslimat yang akan nanti memperbaiki ya jalan setapak menuju ke sumur Sijalatunda ini. Dan inilah musola yang dulu ini dipakai tempat ritualan atau zikir ya, karena memang suasana alamnya sangat mendukung sekali, suasananya tenang sehingga sangat tepat sekali kalau kita ingin bermeditasi di sini. Nah dulu ini alhamdulillah di sini nih kalau penziarah melakukan mandi selalu di musola dulu ya, di musola dulu ya, apa sholat kita apa yang melakukan hal-hal yang lainnya ini di musola. Tapi sekarang musolanya sudah tidak ada karena roboh tertimpa pohon. Ini juga dimohon ya kepada para dermawan kaum muslimin wal muslimat ya, kiranya sudi untuk membangun musola ini kembali agar seperti dulu lagi ya. Nah inilah puing-puingnya ya, puing musola yang hancur tertimpa pohon. Bangunan musola sumur Sijalatunda yang kalau kita habis mandi di sini enak nih, memakai busana kembali atau duduk sambil menunggu antrian ya daripada yang mandi. Luas musola ini kurang lebih panjang 5 meter, lebar 2 meter nih, 2 meter setengah. Menurut pengurus daripada sumur Sijalatunda ini yaitu putra beliau Ustadz Gubad, insya Allah nanti akan dibangun kembali musola, cuman terbentur dana yang belum ada. Tapi bahan material, beberapa bahan materialnya sudah ada. Kata beliau yang belum ada itu biaya untuk tukang dan beli bahan yang lainnya. Kalau kayu, karena memang ini banyak pohon, sudah ada yang sudah disiapkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kenapa sumur ini dinamakan dengan sumur Sijalatunda? Karena menurut sejarahnya, disinilah
di tempat inilah dulunya di mana guru besar kita almarhum almarhum Rama Kyai Abdul Hasyim dulu melakukan meditasi ya, aurat wirid zikirnya di tempat ini, sehingga dari kekuatan ilmu beliau ya, amblaslah bumi yang beliau duduki itu sehingga membentuk sebuah sumur dan mengeluarkan sumur mata air. Nah, jadi itulah sejarah singkat tentang penamaan sumur Sijala Tunda, karena dari wiri dan beliau yang sempat tertunda karena itu tadi amblasnya tanah yang beliau duduki sebagai tempat untuk wirid atau zikir beliau.